Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di internet semua sekatan seluruh penjuru Indonesia. Banyak teman-teman yang komen di bawah diminta dibikinkan vlog tentang gerhana matahari. Oke, hari ini akan saya akan jelaskan tentang kura-kura matahari yang merupakan kura-kura lokal Indonesia. Apakah kira-kira bisa diternak ataukah tidak? Yang kemana tetap terus stay tune di channel Juragan Pura. Oke, waktu lalu saya ada kerjasama dengan salah seorang teman di Jogja. Kita ngambil indukan matahari sebanyak 30 ekor buat breeding. Sebelumnya saya akan jelaskan lebih lanjut, tapi saya jelaskan dulu tentang tipikal kura-kura matahari. Kalau ada yang bilang kura-kura ada kura-kura semi akuatik atau semi air ya, contohnya seperti kura-kura Ambon, kura-kura daun. Nah, untuk kura-kura matahari itu saya masukkan dalam klasifikasi semi darat ya. Ini boleh berbeda di kalangan teman-teman hobi kura atau juga yang paham tentang kura-kura. Karena gini ya, ini kura-kura matahari kalau dilihat dari kakinya ini lebih mengarah kepada torto atau kura-kura darat. Namun habitatnya tidak bisa lepas dari air. Dan apabila dimasukkan ke dalam air, kura-kura matahari ini jenis yang tidak pandai berenang. Jadi hanya ngapung hampir sama seperti kura-kura darat. Makanya saya masukkan dalam klasifikasi kura-kura semi darat ya. Jadi ada kura-kura semi air atau semi akuatik. Sedangkan ini kura-kura semi darat. Tapi ini menurut pemahaman saya karena berapa kali ngikip kura-kura matahari. Oke, saya akan lanjut tentang kita sebelumnya. Sempat kita kumpulkan sebanyak 30 ekor indukan ya. Kita emang berniat untuk project breeding kura-kura matahari. Oke, di awal-awal minggu pertama, minggu kedua semuanya aman ya, masih jalan lancar. Terus saya coba settingan dari air dalam, ternyata tidak bisa berenang. Lalu kita kurangin airnya hanya sebatas bagian tempurung di bagian tengah ya. Jadi masih bisa berdiri di bagian air ya, seperti video ini. Nah, di sini letak ininya. Jadi dia emang tetap harus butuh air ya. Karena ternyata wik-wiknya atau mantap-mantapnya itu bisa di dalam air, tapi dengan posisi airnya semi, tapi bisa juga di darat, walaupun saya jarang memperhatikan mereka wik-wiknya di bagian darat. Jadi wik-wiknya tetap di dalam tidak air, tapi cetek hanya sebatas tempurung di bagian tengah ya, jadi bagian pinggir mereka, jadi tidak tenggelam itu. Nah, seperti teman-teman lihat di video tadi. Lalu tidak lama ternyata ada beberapa ekor yang tumbang. Nah, saya kok sudah jenis yang susah dikumpulkan atau jenis susah didapat, lalu tiba-tiba tumbang, itu sudah mulai stres sendiri. Jadi bukan kura-kuranya stres, tapi ownernya yang stres mulai. Terus saya kura-kura ini terus saya pindahkan settingannya di media, bukan lagi semen, tapi kita coba menggunakan media tanah. Jadi halaman saya bikin pagar, baru masuk ke dalam situ. Nah, ternyata di situ berkendala lagi, karena gini ya, kura-kura matahari ini adalah jenis kura-kura yang makannya buah, teman-teman. Hampir mirip dengan daun, tapi daun masih bisa omnivora ya, artinya dia juga makan ikan, dia juga bisa makan yang lain. Kura-kura matahari ini awal-awal settingan ini malah makannya pepaya, pisang. Jadi memang agak ribet kalau dikasih makan pellet segala macam, settingannya agak susah. Jadi selama itu saya kasih makan buah-buahan,
Jadi yang jadi kendala ketika ditaruh di halaman, ternyata ada monyet di gunung yang ngambil pisang atau pepaya yang saya kasihkan untuk kura-kura. Jadi ada beberapa yang ternyata tidak terpantau kalau mereka tidak makan karena pisang atau pepayanya diambil sama monyet. Wow, di sini PR besar lagi. Karena nggak lama yang tumbang tidak hanya berapa ekor, mulai agak banyak. Dari situ saya sudah mulai down ya. Karena memang pengalaman memang kurang materi susah. Cuma kemarin kita eksperimen gimana kalau settingannya tidak lagi settingan kolam semen, tapi juga coba dengan menggunakan halaman, settingannya dipadukan dengan kolam tanah gitu. Ternyata tingkat stresnya hampir sama dengan Platinota. Jadi kok sudah ada satu yang stres dan ini juga disusul oleh yang lainnya. Di sini sangat mau lanjut untuk project breeding, teman-teman sudah sangat susah sekali ya, karena semangat sudah mulai redup. Beda dengan jenis kura-kura lain ya, minimal saya kalau mau breeding kura-kura harus tahan dulu. Artinya bagaimana mau mereka mau kita berikan perlakuan, mereka harus tahan dulu. Tapi kalau belum apaan sudah oit, ini berarti tanda-tandanya tingkat untuk ininya, levelnya untuk coba breeding susah ya. Jadi yang jelas di sini untuk saya pribadi, untuk matahari sendiri, untuk melakukan project breedingnya susah. Walaupun di luar negeri ternyata ada yang berhasil project breeding matahari. Di beberapa teman-teman ya ada yang coba breeding, sama sampai saat ini saya belum lihat hasil. Entah mereka posting, saya tidak tahu, entah bagaimana, saya belum lihat hasil dari CB kura-kura matahari ya. Saya lupa dulu ada Mbak Ika, itu ada namanya Ika siapa ya, itu posting anakan matahari entah hasil CB atau bagaimana, saya lupa. Sebelumnya Mas Peto itu di Muntilan juga sempat posting, hanya saja itu hasil dari kura-kura matahari yang gendong telur. Tapi jadi ada dari alam, terus ada di dia, ternyata gendong telur dari alam. Sebelumnya dia sudah gendong telur, sampai di rumah ternyata bertelur, dan coba diinkub, hasilnya menetas. Di saya sendiri, itu kura-kura mataharinya sempat bertelur sebanyak 2 atau 3 butir dapat telurnya. Coba diinkub ternyata jong juga, imperto juga. Entah suhunya yang salah atau bagaimana ya, karena untuk matahari sendiri itu jumlah telurnya hampir sama dengan kura-kura Ambon. Jadi kura-kura lokalan itu ya teman-teman, khususnya yang di wilayah Kalimantan, Sumatera, Jawa, itu telurnya sedikit. Platinota, daun, pipi putih, Ambon, matahari, termasuk juga Orsteni, nah, ini bertelurnya sedikit teman-teman. Dan tingkat rentannya, tingkat stresnya juga lumayan tinggi, hampir setara dengan Platinota. Jadi saran saya untuk teman-teman yang masih baru project breeding atau masih belajar project breeding, untuk kura-kura matahari sendiri tidak disarankan buat project breeding. Nah, saya pakailah jenis lain. Dibanding dengan kura-kura Ambon, kura-kura matahari itu lebih rentan stresnya untuk diternak atau untuk kita pelihara daripada kura-kura Ambon. Dan habitatnya di alam itu masih susah untuk menemukan kura-kura Ambon daripada kura-kura matahari. Artinya apa? Tingkat populasinya kalau dengan pengamatan saya itu masih banyak kura-kura Ambon dibanding dengan kura-kura matahari. Kura-kura Ambon itu habitatnya di air ya, artinya kalau mereka sembunyi tidak tertangkap dengan pemburu. Tapi kura-kura matahari itu habitatnya lebih banyak di darat, artinya lebih rentan untuk diburu dan mudah ditangkap daripada kura-kura Ambon. Jadi sampai sekarang saya sendiri belum lagi ada berapa kali tawarin kura-kura matahari, cuma saya tolak ya. Karena lebih baik kalau kira-kira tidak bisa kita, saya lebih baik ya daripada terutama untuk kura-kura lokal, kalau tidak bisa saya breeding, mending tidak saya pelihara ya. Jadi tidak kenal ada koleksi Anda. Kalau kira-kira susah di breeding, apalagi tingkat stresnya, ini utamanya tingkat stresnya tinggi, jadi kayak Platinota, terus juga pipi putih ini juga lumayan juga stresnya, matahari, jadi tiga jenis ini lumayan. Kalau pipi putih masih bisa beradaptasi asal kita pintar nyeting kolamnya, tapi kalau Platinota,
matahari ini rentan stresnya tinggi. Jadi sebaiknya walaupun anaknya bagus teman-teman, anak yang bagus, tapi sebaiknya kalau masih pemula saya sarankan tidak untuk coba-coba breeding ya. Karena sekali lagi tingkat stresnya tinggi daripada kenapa-napa. Kita kalau lihat kura-kura koit itu rasanya gimana. Oke, demikian untuk vlog hari ini. Ketemu lagi di vlog selanjutnya. Semangat terus breeding. Dan jangan kasih kendor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.